Assalamualaikum, salam sehat bro. Ada permintaan untuk bagaimana cara memasang mic model ini. Ini mic kondensor atau ini? Ini kebetulan saya rusak, nanti saya betulkan dahulu. Kita coba saja pada amplifier dan minta diterangkan secara perlahan. Oke, kalian lihat pin-pinnya khusus tipe ini, seperti bisa kalian lihat untuk yang ini untuk output ke speaker, ini R, ini left, kiri, right, kanan, kemudian power, ini negatif, ini positif, kemudian ini input, ini left, kiri, ground, right, kanan. Oke, pasti semua amplifier mempunyai pin seperti ini. Oke, akan saya jelaskan dahulu. Karena PAM 8403 ini 3 watt, maka kalian harus pasang speaker di atas 3 watt agar speaker tidak rusak. Jadi bila kalian pasang speaker setengah watt, kadang speakernya nggak kuat atau nggak tahan. Jadi untuk contoh ini saya akan menggunakan speaker ini berapa, 12 watt. Jadi usahakan speakernya pasang di atas kemampuan maksimum dari amplifier. Oke, paham ya bro? Oke, tadi ini sudah saya solder. Ini speaker ini speaker left, kiri. Jadi nanti inputnya saya gunakan yang kiri. Oke, untuk mencoba ini, yang pertama kalian lakukan, kalian pasang supply-nya dahulu. Saya pasang supply-nya dahulu. Oh ya, satu lagi, untuk daya maksimum 3 watt ini, bila kalian menggunakan catu 5 volt, bila menggunakan catu di bawah 5 volt, misalkan 3 volt, pasti dayanya berkurang hampir separuh. Jadi kalian gunakan saja 5 volt. Oke, paham ya bro? Agar jangan salah mengerti lagi. Oke, untuk agar bisa dipasang mic kondensor, mungkin kalian sebagai karaoke, saya juga tidak tahu. Kalian hanya membutuhkan komponen resistor 10 kilo ohm. Kapasitor kalau bisa di bawah 1 mikro, saya tidak ada, jadi yang saya gunakan ini 1 mikro. Oke, cara pemasangannya kalian perhatikan. Saya pasang di sini saja agar mudah. Atau saya gambar dahulu. Oke, saya gambar mic kondensor. Lambangnya saya rada lupa. Oke, gini saja lambangnya. Ini mic kondensor misalkan. Jadi kita butuhkan R, saya gunakan 10 kilo. Ini saya menggunakan 5 volt. Ini ground, kemudian kapasitor. Ini positif negatif, boleh terbalik. Kemudian ini inputnya, karena ini sudah pasang saya di left kiri. Jadi akan saya pasang inputnya di kiri nanti di sini. Jadi saya pasang di L, kemudian ini di VCC atau 5 volt, kemudian ini di ground. Oke, jadi mic-nya kalian pasang di ground dan di gabungan resistor dan kapasitor. Oke, saya pasang seperti ini. Pertama akan saya pasang kapasitor yang negatifnya di L. Terbalik tidak masalah, tapi saya pasang di sesuai gambar di negatifnya. Oke, saya pasang. Sudah. Oke, positifnya saya pasang kabel dahulu seperti ini. Kemudian saya beri resistor 10 kilo.
ini saya pasang aja di lubangnya. Mudah-mudahan pas. Ya, bisa. Oke. Saya tekuk saja seperti ini. Oke, kemudian saya solder. Ini di positif, jangan sampai salah. Oke, sudah. Kemudian ujung ini kuat, sudah. Ujung resistor ini ke kapasitor. Saya rapikan dahulu. Oke, saya solder resistor ke kapasitor. Ini nanti sebagai input. Oke, saya solder saja ini untuk ke mic positif. Oke, kemudian kabel negatif mic. Saya solder begini saja. Sudah. Oke, kemudian saya pastikan dahulu ini negatif mic, positif mic tidak short. Saya tes saja. Oke, ini kabelnya. Ya, tidak short. Oke, saya pilin saja agar lebih kelihatan mantap. Saya putar seperti ini. Oke, kemudian negatif jatuh. Memang harus hati-hati ini karena kecil sekali. Oke, saya solder saja. Oke, kalian cek apakah short. Oke, saya ulang, ini output speaker left kiri, ini input tegangan negatif, ini positif, kemudian dari positif dapat R ke kapasitor, kapasitor masuk ke input left atau kiri, kemudian ini ke mic, ini negatif mic, gabungan resistor dan kapasitor merupakan kapasitor mic. Oke, kita coba dahulu. Oke, saya pasang speaker dahulu. Sudah. Oke, tanpa mic dahulu akan saya coba. Ini negatif, saya menggunakan tegangan 5 volt. Oke, ini positifnya. Sorry. 5 volt sudah benar. Saya nyalakan, harusnya bunyi sedikit. Ya, benar. Saya pegang, saya besarkan. Kalian dengar? Ini saya sentuh. Oke, artinya bisa. Tinggal kita coba kondensornya. Oke, negatif kondensor saya berpatokan yang berhubungan ke body yang sebelah sini negatif. Kemudian yang positif. Sudah. Kita coba saja. Oke, kita coba. Mantap. Tes satu. Mantap, bro. Oke, untuk mic lainnya bisa kalian coba sendiri, tapi seperti ini rangkaiannya. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.